TNI Angkatan Laut yang menugaskan KRI Bung Tomo 357 atau KRI Tom 357 resmi mengikuti latihan bersama Multinational Exercise Aman 21 yang dibuka di Karachi, Pakistan. KRI Tom 357 dipimpin oleh Komandan Satuan Tugas atau Dan Satgas Exercise Aman 21, Kolonel Laut P. Sirilus Arifsus Bintoro SE dan Komandan KRI Bung Tomo 357 Kolonel Laut P. Rizky Prayudi. Dalam pembukaan latihan Exercise Aman 21 yang diselenggarakan oleh Angkatan Laut Pakistan dan diikuti 47 negara dan akan berlangsung hingga 16 Februari 2021. Pada pembukaan latihan tersebut, Dan Satgas Kolonel Laut P. Sirilus Arif mengatakan bahwa dengan slogan Together for Peace, bersama untuk perdamaian, latihan bersama Aman 21 resmi dibuka pukul 10 waktu setempat dalam pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Latihan tersebut merupakan kebijakan strategis Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Yudo Margono SEMM dalam penguatan diplomasi militer dan peningkatan kontribusi dalam memenangkan kepentingan nasional. Selain itu, latihan tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas regional, kesamaan pemikiran dalam melawan terorisme pada domain maritim, kolaborasi untuk menjaga stabilitas maritim yang aman dan berkelanjutan, serta terpenting menggunakan meningkatkan interoperabilitas antara Angkatan Laut Regional dan Ekstraregional. Dari Pakistan, Parsawaran Sitorus melaporkan.